apalagi kan RGB, strobo, atau mau ditambahin. Soalnya saya tuh tahu Pak Bro dulunya itu mulai pertama kali saya tahu itu menggunakan yang sebelumnya Pak RN ya. RN ya, nah, itu. Yang viral itu lemah lebat lo ya. 2007 masuk dari atas sampai sekarang belum pernah kemana-mana. Moshi. Oh guys, kita kembali lagi dengan channel Cak Oto. Kita saat ini lagi bersama siapa lagi kalau bukan driver atau presidennya dari PO Haryanto New Paradise Reborn. Oke, inilah Pak Bro. Gimana Pak Bro? Kabarnya gimana Pak Bro? Kabar alhamdulillah sehat. Oke, siap. Terus Pak Bro, sekarang saya mau nanya dari awal nih ya. Iya. Pak Bro mulai di PO Haryanto itu tahun berapa? Itu kalau nggak salah kan Mas ya? Kalau nggak salah ya, itu ingat saya itu tahun 2007? Iya, sampai sekarang 2007, tapi itu termasuk Babat Alas juga ya? Ya, enggak. Oh, enggak? Udah rame. Oh, udah rame ya? Oh, iya. Dulu sebelumnya di perusahaan apa? Maksudnya dari pertama apa? Ya, dari pertama nyoper bis ya? Nyoper bis. Dari pertama itu saya nyoper Usaha Jaya Semarang Purwodadi Dojati dulu, terus bawa bis gedenya Semarang Purwodadi Solo. Terus pindah ke Sari Mustika kan 99, terus tahun 2000 keluar pindah ke Gajah Asri. Gajah Asri sekitar tahun berapa ya, 2006 kalau enggak 2005 itu saya masuk Nusantara. 2007 masuk hari atas sampai sekarang belum pernah kemana-mana. Guys, jadi pengalamannya juga cukup, udah masuk 20 tahun lebih. Lebih ya, tergolong pengalaman juga Pak Bro ini. Siapa yang nggak kenal Pak Bro? Ya kan di kalangan bismania masyarakat pengguna transportasi darat bis ya. Terus Pak Bro aslinya mana Pak Bro? Keluarga di Kutu semua, tapi dari kecil di Semarang. Oh, Semarang. Semarangnya? Semarangnya Gunung Karangroto. Sama Pak, saya juga ada Semarang juga. Saya punya rumah juga di Banyumas. Pak, ini armada keberapa di Haryanto? Wah, hitungnya susah ya. Saya jelasin yang pertama ya. Itu kalau nggak salah saya punya batangan itu ya mulai dari di zaman Sapawi itu mulai dari mobil intercooler ya, dari keluaran karoseri, dari mobil Bluebird pertama intercooler, terus mana ya intercooler tahun 1525 yang dinamain itu namanya The Gull. Itu nomor mulai ada nomor lambung itu pertengahan itu ada namanya 24, terus lama nggak bila-bila mau jajah masa Sapawi lagi bahwa indonesia saya bertahan pakai Mercy itu 1525, soalnya larinya kencang buat terbalik blok gadu. Terus ganti lagi 69, terus ganti lagi mana ya? Oh, 69 terus ganti lagi 89, Miracle. Oh iya, Miracle. Terus ganti lagi, setahu saya ya, ganti lagi 43, lusuran dari 40 terus pindah ke mana itu, pindah ke Polres. Pakai 43 dulu, terus 146, terus 20, terus sekarang ini. Wah, soalnya saya tuh tahu Pak Bro dulunya itu mulai pertama kali saya tahu itu menggunakan yang sebelumnya Pak RN ya? RN ya, nah, itu. Yang viral itu lemah lompat lo ya. Gimana? Itu gak lompat itu, Pak. Gak lompat, cuma cari trik aja. Cari trik. Nah. Oke, Pak. Terus sekarang Mega Mercy nih Pak. Iya. Perbedaannya gimana? Maksudnya ya kalau untuk pekerjaan kan ya memang harus megang apa aja ya. Bayaran kalau gimana kantor ngasih. Tapi kalau untuk pribadi sebenarnya kenyamanan Mercy atau Hino? Ya saya kira itu semuanya sama ya Mas. Enak ya. Semua. Enak semua. Tapi
kan dari dulu terkenal Mercy itu paling enak ya, oh, tapi iya. Ya tapi larinya kan agak iya. Kecepatannya agak cepat Hino karena iya. Perawatannya itu kalau Hino anu mas apa kayak kampas rem tuh berapa pp ganti, kalau Mercy kan hampir setengah tahun 6 bulan tuh gak ganti semua, kalau Mercy paling 1 bulan kalau Hino itu paling 1 bulan gak kuat, oh iya pasti ngampas rem. Oke. Terus pak kan ini kan selama ini bro kan lainnya kan Muria ya. Ya Muria terus ya. Dulu apa nggak pernah nyobain lain-lain yang arah Madiun? Kalau disuruh ya bisa. Kalau oh, disuruh bisa. Kita kan kerja masih perusahaannya. Iya. Apa kata bos kita mau kemana kita ikut? Oh iya. Jangan kita kerja kan sesuai peraturan perusahaan. Iya. Nggak. Perusahaan diatur kita, sopir ya maksudnya maaf ya kan gitu, makanya kita sesuai apa perusahaan ngatur kita, gimana cara perusahaan ngatur kita suruh kemana kita ikuti aja, pasti enak. Iya, siap pak. Terus untuk variasi nih pak, untuk variasi ini apa mungkin pak bro cukup dengan ini, apalagi kan RGB strobo atau mau ditambahin lagi winglet udah ada. Atau mau diganti depannya Voyager? Udah Voyager ini oh, depannya itu iya depannya oh enggak samping aja berarti kalau, samping udah selendang geprek iya kalau variasi itu tergantung kita dikasih ya bukannya kita full Pak Bro sendiri ya terus sendiri bukan maksudnya ada mania yang pengen ngasih Pak pasang ini ya dibelikin pasang aja ini aja lampu dibelikin sama namanya Mas pribadi lo ya. Oh iya. Ini yang dua ini barusan tadi kemarin dibeli sama Mas Angga. Oh. Pribadi iya. Itu orang satu. Mahal iya. Juga itu. Terima kasih Mas Angga. Iya. Siapa tahu nanti Cak Oto bisa nyumbang juga ya, Pak. Iya, iya. Oh, iya. Makasih iya. Mas Angga Oto ya. Jangan lupa ya di subscribe channel Cak Oto. Cak Oto ini ya. Ada Pak Bro terus lo nanti. Oh iya, siap. Terima kasih untuk Pak Bro. Mungkin guys, wawancara saya sama Pak Bro segini aja, tapi jangan lupa ikuti saya perjalanan bersama Pak Bro 1 PP. Iya, okay. Terus ya, jangan lupa di like dan komen, tekan tombol lonceng kalau Cak Oto upload videonya biar gak ketinggalan. Oke, terima kasih Pak Bro. Sukses buat Pak Bro dan PO Haryanto. Makasih, menaruh anak munduri. Oke, okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini saya lagi di dalam New Paradise Reborn 065. Nih, ini juga ini nih. Perkenalkan nama Mas siapa? Mas Nono. Mas Nono. Biasa serpannya Pak Bro. Oke, guys. Nah ini ada Pak Bro sama anak-anaknya. Ini bis Paradis. Bisa Paradis. Boleh diperkenalkan satu-satu Pak? Kenalkan nih, ini di YouTube. Siapa ini namanya? Namanya Lila. Lila, aslinya? Lila. Asli? Asli apa nama? Asli Ngawi. Ngawi ini Limba. Kenapa aku yang Ngawi? Terus itu siapa itu? Alif. Asli? Lampung. Lampung. Aura. Asli mana? Lampung. Ini masih apa nih? Mas Rian. Asli Klaten. Oh ini? Aku Dina asli Subang. Ini kata-katanya apa pak? Jarinya sempat semua. Ini siapa? Dari Raihan. Oke. Dari Pekalongan. Pekalongan. Itu siapa itu yang hijau? Dari Lamongan. Anak-anaknya Pak Bro itu dari mana-mana. Soalnya ya? Paradis ya, mesti diparani sama gadis ya. Oh, itu filosofinya bukan juga ini. Itu. Oh, gitu. Udah lama anak-anaknya Pak Bro ini. Oh, di sini baru 1 tahun setengah. Satu tahun setengah. Oh iya. Cerita kenapa sih itu? Ini balik. Terus inilah Paradis Ribbon. Saya lagi di Paradis Ribbon dan saya juga mau jadi lamar jadi sekretarisnya Pak Bro. Saya sekarang sedang sama Pak Bro, pokoknya tetap dukung transportasi darat Indonesia yaitu bus PO Haryanto. PO Haryanto. Oke guys, jangan lupa di subscribe channelnya PO Haryanto Official. Oke. Dan Hari dan Yanto. Oke, terima kasih Pak Bro. Sukses ya Pak Bro. Terima kasih. Oke, top. Halo teman-teman semua para bismania, jangan lupa subscribe channel Cak Oto, like dan komen.
tekan tombol lonceng ya, biar tahu kalau Cak Oto upload video biar gak ketinggalan. Okay. Makasih dari Pak Bro. Top.